Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Abdullah, Wali Kota Langsa. Dengan ini sesuai dengan maklumat Kapolri tentang COVID-19 dan juga dengan ditetapkannya Aceh oleh Gubernur Aceh tanggal 20 Maret sampai 29 Mei bahwa Aceh dari status siaga darurat hari ini ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Karena dengan hal tersebut, maka saya himbau kepada semua masyarakat Kota Langsa dan sekitarnya untuk tidak melakukan hal-hal aktivitas yang tidak penting, seperti berkumpul di tempat-tempat keramaian, nongkrong-nongkrong di tempat-tempat keramaian, ini harus dibatasi dan dihindari. Bukan berarti melarang untuk bekerja pada masyarakat seperti biasa. Cuma kita di pemerintah Kota Langsa sudah membuat batas-batas dan piket-piket untuk membatasi supaya tidak berkumpul begitu ramai masyarakat. Karena penyakit COVID ini tertular dari berinteraksi antara sesama kita. Jadi dalam hal untuk mencegah antisipasi ini, pemerintah Kota Langsa telah mengambil langkah-langkah antisipasi, menyampaikan kepada masyarakat supaya menghindari tempat pusat keramaian. Tidak melakukan pertemuan-pertemuan keramaian di tempat terbuka, di tempat umum, ini untuk mengantisipasi. Bayangkan, ya, virus corona ini yang sudah mewabah dunia, bukan hanya kita, sekarang telah menjadi ancaman wabah dunia. Negara-negara yang maju saja, negara-negara yang kaya, yang dari finansial keuangannya baik, kemudian juga sarana pendukung medisnya baik, SDM, tenaga medisnya juga baik, peralatannya juga baik, mereka kewalahan untuk menghadapi penyakit ini. Apakah lagi Kota Langsa kita ini yang serba kekurangan. Rumah Sakit Langsa memang telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk penyakit COVID-19 ini. Tapi dengan keterbatasan yang tidak ada, mau tidak mau hari ini kita harus siap untuk menangani ini. Dengan dokter paru-paru kita cuma 2 orang, jika wabah ini membesar di Kota Langsa ini, maka mungkin sangat sulit untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita sangat berharap kepada warga Langsa semuanya untuk sama-sama menjaga, sayangi jiwa Anda, diri Anda, keluarga Anda, dan juga masyarakat lainnya yang ada bersama kita. Ini semua kita lakukan adalah untuk kemaslahatan kita bersama, untuk Kota Langsa kita ini, agar Kota Langsa ini bebas ya dari penyakit yang kronis yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Ya, kami bermohon kepada warga Langsa semuanya ikuti petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah bukan bermaksud untuk menghambat atau mengekang masyarakat, tapi ini untuk menjaga keselamatan kita semuanya. Apabila penyakit ini telah merebak nantinya, akan menjadi petaka yang besar kepada kita. Sebelum itu terjadi, maka kita hari ini mengantisipasi sebelum datang hal yang tidak kita inginkan ini. Karena wabah ini sudah menjadi persoalan, bukan persoalan kita saja, tapi dunia. Maka pahamilah itu pada warga semuanya untuk mentaati apa yang telah disampaikan oleh pemerintah. Tidak berjuang lain adalah untuk menyelamatkan kita semua. Semoga Allah pelihara kita, Kota Langsa kita ini dan kita semua dari hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya penyakit virus COVID-19 ini. Semoga terhindar di Kota Langsa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semua melindungi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.